Seterusnya, sempena perayaan Tahun Baru Cina, tiga syarikat penerbangan tempatan menambah 376 penerbangan lewat malam dengan tawaran tambang rendah. Ia bagi tempoh 30 Januari hingga 12 Februari ini. Tiga syarikat penerbangan terlibat Malaysia Airlines, AirAsia dan Malindo Air. Seiring penambahan itu, kapasiti 64,382 tempat duduk ditawarkan membabitkan 14 laluan khusus termasuk Pulau Pinang, Kuching dan Kota Kinabalu. Kesemua tambang bagi penerbangan tambahan lewat malam itu berkurangan 25% berbanding tahun lalu. Langkah itu merupakan inisiatif kerajaan dalam meringankan kos sara hidup khususnya bagi tambang perjalanan pada musim perayaan dan waktu puncak.